Cara registrasi remote Livina ini menggunakan remote variasi via ribbon. Caranya ini dimasukkan 6 kali sampai indikator HZ ngeblink. Terus terakhir di kontak on. Setelah itu nanti pas kontak on ini dipencet tombol lock. Kalau berhasil nanti indikator LED ngeblink lagi. Oke, kita mulai. Posisi pintu nutup semua ya. Mulai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, wow, itu langsung back on, langsung di remote. Nah, itu berarti sudah masuk ini remote-nya. Terus kita coba matikan dulu, kita pintu tutup lagi, terus di remote.